Ribuan warga dari berbagai daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau kaluwu di momen akhir libur lebaran pada Senin pagi. Puluhan meriam raksasa yang terbuat dari batang pohon kayu kapuk dihadirkan dari dua desa yang saling bertetangga. Selain menjadi ajang silaturahmi, tradisi warga ini juga sebagai upaya pelestarian budaya dari leluhur mereka. Di momen akhir libur lebaran, ribuan warga dari berbagai wilayah di Jabodetabek tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau kuluwung. Acara digelar oleh warga Kampung Jagaita dan Ciledug, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Tradisi adu kuluwung ini menjadi hiburan warga di beberapa kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bogor di setiap momen hari lebaran. Selain untuk ajang silaturahmi bagi warga, tradisi ini juga menjadi salah satu agenda wisata budaya yang menjadi kebanggaan warga lokal. Sementara untuk keamanan dan kenyamanan, penonton dilarang keras mendekati meriam terlebih saat diledakkan oleh pemainnya. Adapun warga yang bertugas untuk memantik ataupun yang mengisi karbit meriam merupakan orang-orang terlatih dan sudah terbiasa memainkan kuluwung. Seru, banyak orang. Silaturahmi. Iya, silaturahmi. Jadi banyak yang sini. Ceritanya ngadu. Ini ukuran paling besar enggak? Kalau ukuran paling besar di sini yang ada itu diameternya sekitar 180 diameternya. Panjangnya? Panjangnya biasanya kita pakai 8 meter. Tak hanya sebatas hiburan, tradisi adu kuluwung yang setiap tahun digelar oleh warga ini juga menjadi simbol kekompakan dan kerjasama sesama warga kampung yang secara swadaya membuat dan membiayai ajang ini. Tim Liputan SMTV Bogor, Jawa Barat.